Baik, terima kasih Ridwan dan juga Ismail di studio. Kini berada di pekarangan Jabatan Penjana Terengganu untuk sambutan Karnival Riuh Damak 2019 yang berlangsung pada hari ini sehingga 27 April 2019. Dan hari ini bertambah sih kami tawarkan pelbagai aktiviti menarik untuk anda, khusus untuk warga Terengganu. Ini adalah dengan sambutan Hari RTM yang ke-73 tahun. Dan kami Terengganu FM ataupun Jabatan Penyiaran Terengganu telah berada di bumi Terengganu selama 45 tahun berkhidmat untuk berkongsi informasi untuk warga Terengganu khususnya. Dan untuk hari ini sehingga 27 April ini, kami tawarkan pelbagai aktiviti menarik untuk anda. Dan antara yang menjadi tumpuan juga, kami akan pamerkan antara kolaj terbesar batik di Terengganu ini untuk di Terengganu FM, yang terbesar di Malaysia. Dan lain-lain aktiviti menarik itu juga kami pamerkan juga di sini. Itu kita ada agensi yang gerai jualan, juga agensi swasta, kerajaan, sebanyak 16 yang berada di Terengganu FM. Dan untuk hari ini juga bermulanya aktiviti yang menarik itu bersama dengan pelbagai melibatkan pelbagai jenis umur. Dan untuk yang menjadi tumpuan pada malam nanti, kita adakan TFM berselawat bersama dengan rakan kita di sepanjang malam ini. Dan untuk itu juga kami tawarkan juga sepanjang 3 hari ini pelbagai hari yang menarik untuk yang bertuah berkunjung ke Terengganu FM. Dan kami pamerkan juga selama seminggu kami mengadakan persiapan demi untuk warga Terengganu, khusus untuk kami tawarkan yang menarik sebenarnya sambutan kali ini. Dan antara lain juga yang boleh kami tawarkan untuk anda juga, sepanjang 3 hari ini kami adakan pertandingan pencarian juara karaoke di Terengganu FM. Itu yang pastinya menjadi tumpuan. Dan juga konsert utama akan berlangsung pada malam esok di Radio Malaysia Terengganu FM ini. Dan lain-lain juga boleh saya kongsikan, ada gerai-gerai jualan makanan, pakaian serta perkhidmatan juga sepanjang 3 hari ini melibatkan para-para peniaga di seluruh Terengganu. Dan juga yang pasti di pekarangan kita kini sedang berlangsungnya aktiviti melibatkan DJ Corner, melibatkan penyampai-penyampai radio akan menawarkan pelbagai hadiah yang menarik untuk para pengunjung. Dan kami warga berita Radio Malaysia Berita Ehwal Semasa juga menawarkan uji bakat penyampai berita. Selama 3 hari kami akan mencari bakat-bakat baru untuk kami ketengahkan dari Terengganu. Dan lain-lain juga pastinya juga yang melibatkan sepanjang di sekitar Terengganu FM ini, kami adakan juga untuk khusus untuk warga Terengganu Zootopia, yang akan kami pamerkan pelbagai jenis haiwan-haiwan yang menarik untuk kita sama-sama kenali dan juga sama-sama kita sayangi. Dan juga melibatkan juga APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, akan mengadakan aktiviti ekstrim bersama dengan APM. Ini juga menarik untuk anda cuba dan sertai. Dan yang pastinya juga di sepanjang karnival ini juga akan berlangsung juga untuk anak-anak kita pertandingan berwarna, pertandingan lukis akan kami adakan dengan hadiah-hadiah menarik kami tawarkan untuk anda. Dan apapun juga dengan cuaca yang menarik pada hari ini, kami alu-alukan anda untuk terus berkunjung ke Karnival Riuh Damak Terengganu FM sehingga 27 April 2019 bermula 8 pagi hingga 11 malam. Dan akan kami juga berikan untuk anda pelbagai jenis hadiah sepanjang 3 hari ini. Jadi untuk itu sekian untuk waktu ini, kami bawakan untuk anda langsung dari pekarangan Radio Malaysia Terengganu FM. Dan terus datang ke Karnival Riuh Damak Radio Malaysia Terengganu FM, mesra ceria. Dan terus kembali semula kasugas Ridwan dan juga Ismail di studio. Silakan.